Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk semua sahabat Yosua dimanapun berada. Harapan saya kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8, dan saya akan memberikan judul Jangan Takut dan Patah Hati. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami telah siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami semua, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar kami mengerti, agar kami memahami betapa besarnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan kami mau belajar merenungkannya, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Musa untuk disampaikan kepada Yosua. Bagaimana dikatakan bahwa Yosua akan menggantikan posisi Musa untuk memimpin sebuah bangsa Israel, bangsa yang besar menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Allah tahu bahwa apa yang akan dihadapi Yosua. Allah memahami, Allah mengerti keberadaan Yosua. Allah tahu bahwa tantangan atau setiap apa yang akan dihadapi oleh Yosua bisa membuat Yosua merasa sedih, bahkan bisa membuat Yosua kehilangan pengharapan, bisa membuat Yosua meninggalkan tanggung jawabnya, sehingga firman Tuhan datang melalui Musa untuk disampaikan kepada Yosua. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan Yosua seorang diri. Dia tidak akan pernah membiarkan Yosua berjalan sendiri, tetapi Dia akan menyertainya. Bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan Yosua, Dia tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Firman Tuhan berkata, jangan takut dan jangan patah hati. Tentunya firman Tuhan ini juga bukan hanya ditujukan kepada Yosua, tetapi bagi saya dan saudara. Saya tidak tahu apa saat ini yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan saat pagi hari ini. Tetapi firman Tuhan datang, saya percaya firman ini adalah firman yang hidup. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Ketika kita mendengarkannya, ketika kita merenungkannya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka firman itu akan hidup. Dimana sesuai dengan judul yang saya katakan di sini, jangan takut dan janganlah patah hati. Ada 5 hal menurut survei yang membuat manusia itu takut, termasuk Yosua. Yang pertama, yaitu manusia itu takut akan hari kematiannya. Manusia itu takut kehilangan. Manusia takut akan kegagalan. Manusia takut akan kemiskinan. Kemudian yang terakhir, manusia takut
akan ditolak atau manusia takut akan penolakan. Kelima hal ini menjadi ketakutan menurut survei bagi setiap manusia. Tetapi melalui renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan bagi saya dan saudara, di mana dikatakan bahwa manusia takut untuk mati, manusia takut kehilangan, manusia takut untuk gagal, manusia takut menjadi miskin, manusia takut untuk menerima penolakan. Tetapi Yesus berkata atau firman Tuhan berkata saat pagi hari ini, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berulang-ulang berkata, Dia sendiri, Dia tidak akan. Sesuatu yang diulangi secara berulang-ulang, apalagi ini menyebut kepada pribadi Allah, ini menyatakan bahwa Allah sangat-sangat serius mengasihi saya dan saudara. Dia sangat-sangat serius menjaga, memelihara, dan akan menyertai kita. Bahkan Dia yang akan berjanji menyiapkan kerajaan kekal untuk saya dan saudara. Firman Tuhan berkata di sini, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Saya katakan tadi apa yang menjadi persoalan para sahabat Yosua yang mendengarkan renungan ini. Ingat firman Tuhan berkata saat pagi hari ini, camkan firman Tuhan ini dengan baik bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Artinya bahwa ketika engkau menghadapi masalah, Tuhan ada di sana. Dia yang akan terlebih dahulu, yang akan menerima, yang akan melihat, yang akan menghadapi setiap tantangan itu. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Dia yang akan menerima setiap beban yang saudara terima. Dia yang akan terlebih dahulu menerima setiap tanggungan yang saudara hadapi saat ini. Itu sebabnya Dia berkata dalam ayatnya yang ke-8 yang terakhir ini, jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau patah hati dengan apapun yang engkau hadapi, sebab Dia berjalan di depanmu. Kemudian dikatakan yang kedua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap, yang bersandar, yang mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Sekalipun mungkin seperti hasil survei tadi bahwa orang takut kehilangan, orang takut ditolak, orang takut kegagalan, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Walaupun mungkin engkau merasa tertolak, engkau merasa tidak diterima oleh orang lain, engkau merasa tidak dianggap, seolah-olah engkau tidak berharga. Tetapi pagi hari ini Yesus mau berkata betapa berharganya engkau di matanya. Bahkan karena engkau berharga, Dia rela memberikan nyawanya, Dia rela memberikan hidupnya agar engkau menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah ketika mungkin engkau merasa engkau ditolak, engkau tidak dianggap, engkau merasa engkau sendiri. Tidak, tetapi pagi hari ini Yesus ada bersama-sama dengan engkau dan Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, kata kebenaran firman Tuhan. Dan ingat baik, dikatakan di sini Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi apapun yang saya dan saudara hadapi saat ini, sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun tantangan yang engkau hadapi saat ini, seberapa parah penyakit yang engkau hadapi, seberapa sulit kehidupan ekonomimu, seberapa susahnya perjuanganmu saat ini untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil, saya mau katakan bahwa jangan pernah takut karena inilah janji Tuhan.
Jangan pernah patah semangat, jangan pernah patah hati, kata firman Tuhan. Jangan pernah engkau kehilangan pengharapanmu, sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Pak, orang patah hati ketika dia mengalami suatu peristiwa. Orang akan mengalami patah hati, patah semangat, kehilangan semangat hidup ketika dia menghadapi tantangan. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, apapun yang nanti engkau hadapi ataupun engkau saat ini sedang menghadapi tantangan yang begitu besar, ingat firman Tuhan berkata, dia sendiri berjalan di depanmu. Dia yang akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dia bahkan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, bangkitkan semangatmu. Pandanglah kepada pribadi Yesus. Dia yang akan berjalan di depanmu. Dia yang akan memegang tanganmu. Dia akan memeluk engkau dan berkata, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri. Mari hapus air matamu, lihatlah, pandanglah ke depan. Dia yang telah memberikan hidupnya, dia yang telah memberikan nyawanya, dia tidak sekali-kali akan meninggalkan saya dan saudara. Tetap semangat, tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Pandanglah kepada pribadi Yesus. Dia yang menjanjikan, dia yang menjamin kehidupan kita, dan dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, bahkan yang menciptakan saya dan saudara. Jadi ketika dia berfirman, ketika dia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, dia akan menepatinya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Kami telah diingatkan kembali melalui renungan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau yang akan menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan, bahkan meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Bapa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami, agar kami tetap hidup dalam kasih kemurahan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi takut, jangan pernah biarkan kami menjadi tawar hati, tapi biarlah semangat kami tetap menyala-nyala di hadapan-Mu. Kalaupun ada saat pagi hari ini kami berdoa bagi para sahabat Yosua yang mengalami persoalan pergumulan, baik di dalam rumah tangga, suami istri, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, atau apapun saat ini yang sedang digumuli, mungkin menurut orang lain tidak ada jalan yang terbuka, semua jalan tertutup. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang kami imani saat pagi hari ini, yang mampu dan sanggup menolong kami. Kami pegang teguh janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami sampai pada kesudahan zaman. Dan inilah iman kami kepada-Mu saat pagi hari ini. Dan kami tidak akan pernah patah hati, kami tidak akan pernah kehilangan sukacita, kami tidak akan pernah menjadi pribadi yang pesimis, tapi kami tetap akan menjadi pribadi yang melihat kepada karya salib-Mu bahwa Engkau mengerjakan dengan sempurna bagi kami. Kami bersyukur dan kami masuk hari yang baru ini, dan kami juga siapkan hati kami untuk setiap ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.